Di tengah kesibukannya menjalani pekerjaan yang padat dan mengurus ketiga anaknya, Nikita Mirzani punya cara tersendiri untuk menenangkan dirinya. Ia mengaku selalu menangis untuk mendapatkan ketenangan dan menghapus lelah. Ini disampaikan Nikita Mirzani saat ditemui di Petukangan Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Niki mengaku lega usai menangis tanpa sebab. Terlebih setiap pagi akan merasa segar karena merasa bebannya telah dikurangi. Oh enggak, mungkin gue karena kan gue kerja terus nih, gitu kan. Biasanya kan gue satu minggu nggak kerja, tapi sekarang satu minggu gue ambil kerjaan. Kayak merasa capek, merasa lelah, terus kayak tiba-tiba lagi sedih aja, lagi down aja gitu. Apa? Kayak pengen take a break gitu for myself, mencoba untuk menyenangkan diri sendiri gitu. Yang nge-trigger apa sih biasanya kalau gitu? Kalau lagi capek banget sih biasanya gue akan berpikiran tentang yang kehidupan yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi ini apakah ada rentetan masalah yang banyak? Oh enggak, masalah yang kemarin-kemarin mah kebetulan kan yang jadi pelapor kan aku, saya kan bukan terlapor gitu. Jadi enggak ada soal itu. Ia membantah hal yang membuatnya menangis saat ini adalah kasus yang melibatkan kepolisian saat ini karena ia adalah seorang pelapor, bukan terlapor.